Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TVmu di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan netizen bertanya ustaz menjawab. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan umat Islam ini kaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu sebenarnya berapa jumlah malaikat, dari mana atau dari apa malaikat diciptakan oleh Allah. Ini pertanyaan yang pertama. Kaitan dengan jumlah malaikat, malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dan malaikat ini bagi kita kaum muslimin merupakan kewajiban kita untuk mengimani, karena salah satu dalam rukun iman kita harus percaya kepada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Nah, di antaranya tanda keberhasilan dan kekuasaan Allah adalah menciptakan makhluknya, termasuk juga adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa patuh, tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada malaikat yang membangkang. Nah, ini mungkin pemirsa berbeda di dalam pandangan kitab Nasoro, bahwa malaikat itu ada malaikat yang baik, ada malaikat yang jahat. Nah, di dalam Islam malaikat tidak ada yang jahat. Malaikat semuanya adalah taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan Allah menjadikan mereka sebagai pasukannya atau sebagai jundullah dalam Islam. Jadi tidak ada satupun malaikat yang berbuat jahat. Nah, inilah malaikat yang pertama jelas adalah makhluk Allah yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah. Nah, kaitan dengan berapa sebenarnya jumlah malaikat ini, tentu kalau yang kita ketahui nama-nama malaikat ini yang wajib diketahui, kita mengenal ada 10 malaikat. Tetapi kalau bicara jumlah malaikat ini, memang tidak ada yang tahu kecuali Allah yang menciptakan malaikat itu sendiri. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 27 sampai ayat ke-30. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaganya. Jadi dalam ayat ini disebutkan ada 19 malaikat. Nah, ketika turun ayat ini, pemirsa, Abu Jahal berkomentar bahwa Muhammad tidak memiliki pasukan kecuali hanya 19 orang. Atas kesombongan daripada Abu Jahal itu, Allah menurunkan ayat berikutnya di mana Allah menegaskan dan menceritakan tentang penjagaan neraka. Di akhir ayat Allah menegaskan, yaitu surat Al-Mudathir ayat 31, tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Tuhanmu kecuali Dia. Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi pertama, berdasarkan ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang berkaitan dengan malaikat ini tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah.
Karena Allah yang menciptakan malaikat itu sendiri. Dia ciptakan untuk menyiksa penghuni neraka kecuali dia, yaitu Allah. Jadi jelas berdasarkan penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi bahwa jumlah malaikat tidak ada yang tahu, hanya Allah. Kemudian yang kedua berkaitan tentang hadis di mana berkaitan dengan langit yang merintih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Kemudian hadis ini dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arnaut. Nah, jadi jelas di sini berkaitan dengan jumlah malaikat ini tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Yang ketiga berkaitan dengan hadis tentang Baitul Ma'mur. Ketika dinaikkan ke langit, yaitu ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat banyak yang luar biasa. Di antaranya adalah Baitul Ma'mur. Beliau menceritakan, "Kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur, aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, 'Ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70 ribu malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi.'" Jadi dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, juga riwayat Nasa'i, menjelaskan berkaitan dengan adanya 70 ribu malaikat yang melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur. Jadi pemirsa, berkaitan dengan netizen bertanya ini, jadi jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Dan yang menciptakan malaikat adalah Allah, lalu malaikat diciptakan dari cahaya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan jangan kemana-mana.